Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, berilah aku hidayah di dalam orang-orang yang Engkau kasih hidayah. Ya Allah, berilah aku petunjuk dan tempatkan aku di orang-orang yang Engkau beri hidayah. Kenapa ya? Terkadang kita minta hidayah, dapat hidayah, cuman tetangga ada aja yang begajulan. Gak enak gak? Gak enak. Teman kita ditempatin di orang-orang yang gak dapat hidayah dari Allah. Kitanya dapat. Nah, makanya doa ini doa cakep nih, doa dari lisan yang mulia Rasulullah. Wa'afini fiman 'afait. Ya Allah, berilah aku kesehatan afiah dan tempatkan aku di tempat orang-orang yang Engkau beri kesehatan afiah. Makanya orang Islam jangan takut. Ya, kita minta jaga diri kita dari kesehatan. Kita minta sama Allah setiap subuh, doa kunut, cakep banget. Jangan takut sama penyakit-penyakit menular. Wa tawallani fi man tawallani. Ya Allah, palingkan aku dari segala maksiat dan tempatkan aku di orang-orang yang Engkau palingkan dari segala keburukan. Palingkan aku dari segala keburukan dan tempatkan aku di sekitaran orang-orang yang Engkau palingkan dari keburukan. Jangan kita minta buat diri kita doang. Kita kan hidup bersosialisasi, betul? Kita makhluk sosial. Itulah cakepnya doanya, doa kunutnya Rasulullah SAW. Wa barik li fi ma a'tai. Dan berilah aku keberkahan dari segala yang kau berikan ya Allah. Kasih keberkahan ya Allah dari segala yang Engkau berikan. Engkau berikan udara ya Allah. Engkau berikan nafas, Engkau berikan udara, Engkau berikan mata, Engkau berikan kaki, Engkau berikan tangan, Engkau berikan kekuatan mata, kekuatan kaki, kekuatan tangan. Berkahi itu semua ya Allah. Berkah kita datang ke Masjid Al-Makmur setiap malam Jumat. Berkah enggak? Enggak mesti dari orang Klender doang nih, ada Cakung, ada yang Priuk mungkin. Jauh-jauh. Berkah nanti orang datang kemari. Waqini syarra ma qadait. Ya Allah, jagalah aku dari segala keburukan yang Engkau telah tentukan. Jauhkan aku, jaga aku dari segala keburukan yang Engkau telah putuskan itu, yang Engkau udah tentukan itu, yang Engkau udah iakan. Ini cakep banget ini doa. Ya, kita bingung sama corona. Corona, kita nggak mau tahu itu yang namanya buatan orang kah, buatan satu negara atau sekelompok orang, aneh, kita nggak mau tahu, betul. Tapi namanya bala musibah corona COVID-19 udah terjadi. Berarti musibah itu sudah Allah tentukan ada di muka bumi. Perkara tuh sebabnya orang bodoh amat. Tapi ini udah ditentu. Ya waqini syarra ma qadait. Ya Allah, jaga aku dari keburukan yang Engkau telah tentukan ya Allah. Makanya kalau doa kunut, kenapa saya artiin? Biar kita nanti pulang nanti subuh jangan enggak tahu artinya kunut. Betul? Sayang ente tiap subuh baca enggak tahu. Waqini syarra ma qadait. Ya Allah, jaga aku dari segala keburukan yang Engkau telah tentuin.